Assalamualaikum, saya Fijah Sifira. Saya berusia 30 tahun. Saya berasal daripada Pasir Mas, Kelantan. Dan saya menetap di Seremban bersama suami saya. Okey, saya bekerja sebagai seorang graphic designer secara freelance. Saya ada menempah sebentuk gelang nama dengan salah seorang VJC juga. Lalu posting design-design terkini Venice. Okey, ada macam-macam jenis. Okey, gelang yang macam ni, yang macam bangle, yang macam dia ada yang sado, yang tak sado, macam Fira suka yang tak sado. Fira buat kerja secara freelance, okey. Fira buat kerja di rumah kan. So Fira tertariklah dengan VJC ni. Saya Fira tanya juga dia, okey, macam mana nak jadi VJC ni? Mula-mula dia suruh contact dengan Venice. So Fira direct PM Venice, tanya macam mana nak jadi consultant kan. Okey. Kemudian dia suruh Fira tulis form apa, isi satu form. Okey. Fira isi satu form, kemudian Fira ditarik ke satu group yang kita panggil group filter. Okey. Di group ni Venice akan guide kita lah sampai kita berjaya menjadi seorang VJC. Okey. Dia akan bagi knowledge pada kita mengenai produk-produk Venice. Saya mula-mula membuat jualan pada minggu pertama saya bergelar VJC. Sebenarnya Fira sangat terharu dan sangat-sangat rasa macam bersyukur kerana terpilih untuk jadi VJC. Kerana di dalam Venice ni dia bukan sekadar berniaga sahaja. Kita juga diterapkan dengan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu tentang perniagaan, kerohanian. Sejak join Venice ni, Fira rasa lagi fresh, lagi positif. Selain daripada berniaga, selain daripada kita dapat keuntungan wang, Fira juga dapat ilmu, banyak ilmu kerohanian. Kita lebih faham macam mana konsep berniaga dalam Islam. Korang kena keep strong, okay? Korang kena cari tujuan sebenar program usahawan ini ditubuhkan. Jangan korang asyik fikir pasal say. No. Jangan fikir say sahaja, okay? Korang kena join kelas-kelas yang selalu coach bagilah dalam Zoom, dalam live. Korang kena rajin join. So, korang akan jumpa titik yang menjadikan korang seorang usahawan yang positif. Okay, seorang usahawan yang berwibawa. Korang bila join program ni, korang kena commit dengan kelas-kelas, dengan apa yang coach ajar. Okay, kita beruntung kita berada di dalam VJC ni sebab kita di guide oleh seorang coach. Okey, untuk ajar kita cara nak berniaga, okey, cara nak menjaga hati, cara menjadi seorang yang positif, okey. So Fira pun doakan korang juga berjaya di dalam VJC ni, okey.